Thank mm -hmm. Selamat pagi. Halo, eh, halo. halo, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. 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 Baik -baik 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 -baik. Okay. Kita absen siapa di sini? Ada Am, ada Alia. Apa kabar? Alia? Alhamdulillah sehat Pak. Power. Lagi nggak sibuk ya? <laughs> Ya, namanya itu di belakang cucian semua tuh alhamdulillah sibuk sibuk ibu rumah eh? tangga <tik> lagi musim hujan pak wr rajin <tik> ada tetap semangat lah banyak ada um, ketut, Ratu, 3. Ini siapa yang lagi dijawab? Siapa ya? Apa juga? Ada karena ada Zaito, Adi, Dwi, sama Henry. Ya kurang lebih uh, ini semua ya? Siapa? Kofi, siapa yang yang? Putus-putus, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Aduh, jadi kemarin putus-putus terus. Sekarang udah lebih bagus, sih, Pak. Cuma, somehow masih sedikit putus-putus. Gerakan oh. Bapak sih nggak gitu, putus-putus, cuma suaranya. suaranya. Hmm. Hmm kita coba ya di sini juga terus eko, eko terus swap. sekarang ya, udah ya. jauh lebih lancar pak lancar ya, ya. yes uh, Oke, saya coba share screen sekarang bisa dari kemarin. Share screen. Dapat tak? blank screen pak blank screen. Ya, cuma ada tulisan untung raharja has started screen sharing kenapa ya saya punya kemarin begitu nggak bisa yes. biasanya Ketua kalau kayak gini kenapa? dipahami jaringan ya pak iya pak Oh, nah, enggak. Saya nggak bisa sharing dari Aduh, kurang tahu, sih Biar Biasanya memang benar masalah koneksinya, sih, Pak. Okay. Koneksi internetnya, Bapak, mungkin untuk okay. itu, untuk ini, uh, uh, untuk ini uh, saya minta tolong, Saya minta Saya minta tolong, Bentar ya. Enggak suara. Putus-putus banget ke suaranya, Pak. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Sangat robot. Oh, Aku share screen apa, -apa Pak? Maaf, uh, Pak. Uh, UR uh, kamu coba dimatiin kameranya dulu, Pak. Kamera, Pak. Coba ya, suaranya ya. Oke, okay. oke. Okay. Terus, halo. Sekarang masih putus-putus? Hmm. Sudah enggak pak. Sudah enggak ya. Yes pak. Jadi Alvis akses ke kekuatan yang lain I do I do nya yang assignment 4 aja pak atau gimana soalnya maaf pak masih putus-putus share screen dulu share screen terus wait wait uh, wait I do nya share sebentar pak share screen I do ya pak wait a minute. Sorry, sorry, sebentar. Ibu Aldi, Bisa kelihatan nggak, guys? Nah. Oke. Okay. Saya enggak. Nah, ya, Bapak kan enggak ngelihat. Oh. Cuman cuman blank screen aja MT325 okay. temuan 13. Share yeah. Udah enggak enggak bisa ngelihat apa. Ya. Yeah. Kalian semua bisa lihat ya? Bisa. Kecuali. Bisa, bisa, Pak. Bisa, Power. Bisa, bisa. Bapak mungkin coba tethering dulu kali, Pak. Aduh. Coba ya. Coba. Sekali Oke, okay, udah bisa, udah bisa. Ya. Oke, okay, biasanya sudah. kalau Bapak udah sudah. bisa lihat share screen-nya berarti Bapak sekarang bisa share screen. Mau tetap Alfie yang share screen? Hmm, apa-apa kamu ya share screen aja. Oke, okay. ini buka oh, Oke, okay, sekarang suara saya udah lumayan ya. Apa -apa. Super clear. Ya, sudah, Pak. Okay. Jadi ini eh uh, kita yang MT325 ya yang selama ini kita sudah jalankan dari S1 sampai ke 4 dan sekarang kita lagi menyongsong assignment yang terakhir assignment kelima ya ini akan merupakan yang assignment kelima itu akan merupakan kita uh, ya. uh, Gerak ya itu akan ditayangkan ya sehingga kalian bisa ada waktu sekitar dua atau tiga minggu bahkan bisa lebih ya kalau nggak tiga minggu lah saya rasa maksimal untuk mengerjakan assignment 5 itu ya nah assignment 5 sebenarnya sederhana ada dua hal satu hal adalah mengerjakan proyek yang paling terakhir ya yang kedua adalah membuat atau setiap uh, setiap klan klan berarti ada goblin ada ada ace terus ada dragon dan sebagainya itu setiap klan akan uh, satu kelompok mengerjakan satu satu makalah ya tapi saya akan sebut makalahnya akan berbentuk artikel ya. makalah berbentuk artikel berarti uh, berjudul gitu ya terus ada penulisnya siapa-siapa aja lalu ada intro terus background dan sebagainya sampai nanti ada konklusi dan ada dapus begitu ya silakan santai semampunya aja bisa membuat artikel itu ya artikelnya kalau bagus kita submit tempat yang lumayan karena channel channelnya banyak, ur channelnya banyak dan kalau sedang uh, uh, atau kurang gitu ya, nanti kita uh, selesai sebagai makalah. gitu. Ya. Yang bagus nanti kita submit, yang kurang kita kita sebagai makalah aja ya. Uh, dalam dalam dua minggu ini Uh, UR sibuk tentang satu organisasi yaitu KORIS. Ya, KORIS itu tentang Cooperation Inter University. Ya, jadi di dalam situ ada konsorsium di mana beberapa university bergabung untuk uh, untuk apa sharing sharing tentang publikasi ilmiah. Ya, kalau saya, saya bisa tentang apanya uh, SK-nya dan sebagainya, oke. Okay. Jadi jadi pendeknya kita uh, lagi sedang push supaya kita punya publikasi bisa tambah banyak dan juga lebih berkualitas, di mana setiap universitas sama melakukan itu, ya. Dan universitas Raharja juga sebenarnya sedang gencar-gencarnya untuk melakukan publikasi-publikasi dan sebagainya, ya. Dari kita, ya. Uh, yang kita tulis dalam lima itu santai ya, ditulis masing-masing supaya ceritanya berbeda, jangan sampai itu lima kelent semuanya ceritanya sama semua. Ya. Tapi-tapi masing-masing uh, silakan berkelompok dan tulis dengan beda-beda. Sejauh ini paham? Suara saya jelas? Paham Pak jelas 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 okay. okay. yang terakhir yang terakhir alternatif alternatifnya adalah kalau yang sudah ada paper udah diskusi dan bikin paper sama ur ya yang ini udah nggak usah lakukan gitu ya tinggal submit paper yang 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 sedang dilakukan itu ya. Contohnya kalau uh, Alfi, Adam, Nuke itu sudah dari uh, 2 bulan yang ini sedang bareng UR sama-sama menyelesaikan uh, blockchain punya paper, ya. Nah itu nanti kalian bertiga akan submit aja ini ini ini, ini uh, artikel ya ke dalam assignment ini, ya tapi yang lain silakan berkelompok dan menyelesaikan uh, tentang tentang proyek-proyek yang kalian selama ini sudah jalankan. Ya, dari assignment 1 sampai assignment 4 kan itu menyelesaikan beberapa proyek-proyek ya. Dan itu secara gabungan kamu coba tulis sebuah uh, makalah. Oke. Okay. Nah, kalau kalian ingin mendiskusikan dengan saya agar enggak tulis tentang itu tapi tulis dengan yang lain ya itu juga mangga. Oke. Okay. Ya. Ada pertanyaan tentang itu? Pak, kayaknya mah uh, assignment 5 kan lagi dikerjain yang tentang challenge 8. Itu sekalian untuk yang paper ini gitu ya. Eh, uh, assignment kan yang paling terakhir kan? Iya. Ya. Ya. harusnya Jadi harus itu, sebenarnya ada assignment. Berarti untuk paper hmm. assignment uh, itu baik. Eh ya, saya lihat dulu ya. Ya. Oh, sama due kapan? ya. Udah, Pak. Karena memang assignment 5 dunia sampai tanggal 14 eh sampai pertemuan 14 maksudnya. Karena kan challenge kita yang king ini udah challenge terakhir. Nah, challenge king ya. ini range waktunya untuk dua minggu. Jadi sampai ke 14. Mungkin kalau misalkan Bapak mau share assignment yang buat UAS dari saat ini, nanti mungkin bisa di-give dari hari ini kali Pak. Jadi biar bisa mulai dikerjain dari hari ini. Jadi itu jatuhnya assignment ya, benar, kenal, 6, Pak. Ya. Oh, ya saya, ya, ya. Oh, ya ya keliru saya. Kau bukan assignment kelima, itu kita assignment ke assignment ke-6 ya. UAS itu kita yes, assignment ke-6. Oke, okay, yes, oke. Okay. Iya. Jadi itu untuk assignment ke-6 berarti. Oke. Okay. Yes, Pak. Ya, ada lagi? Berarti nanti eh udah Pak itu aja. <laughs> ada lagi, guys? mau oh, paham ya? Ya Pak. Ya. Bisa dipahami, ya. pak. Uh, santai aja, terlalu anggap itu susah, ya. Prinsipnya kalian makalah aja. Ya. Kalau bagus, kalau bagus, tentunya kita akan proses untuk dipublish. Sayang kalau nggak dipublish ya. Kalau misalnya sedang atau kurang, ya, ya sudah itu berbentuk salah aja untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Oke, okay? dan itu adalah merupakan kalian. Oke. Okay. Nah, sekarang lanjutnya adalah uh, grade-nya grade kita sejauh ini. Coba ke grade book, tolong. Oke. Okay berarti di sini akan ada assignment ke-6 yang tentang tadi saya jelaskan itu. Ya. Assignment ke-5 belum di -grade, ya, tapi so far dari assignment 1 sampai assignment 4 sudah grade dan kurang lebih bisa dilihat sebaran dari uh, capaian-capaian. ya. Dan alhamdulillah sebagian besar dari mahasiswa ini capaian-capaiannya bagus. Ya, Uh, ini Alia, masih terlihat kurang, masih dalam bentuk C- min di sini. Kalau hanya uh, berjuang di rajin, insya Allah bisa meningkatkan capaian yang sedang lagi berjalan sekarang ini. Ya, terus di sini ada Badrianto yang terlihat uh, capaiannya bagus karena semuanya mendapatkan full score di sini, ya masih ada Adi juga bagus, ya Adam bagus, Ketut bagus, uh, Sukri juga di sini bagus, ya. uh, Arum bagus, uh, Ran kurang nanti, ya di sini nanti kurang. Kalau memangnya ada SC, terus assignment 5 bagus, assignment 6 bagus, ya ini, ini akan dan ini, ini baru capaian sementara ya. Terus ada api bagus ya. Bagus ini sampai masih sampai dapat perfect score seperti ini ya. Terus ada Ratna bagus ya. Ada Nadang, ada sana uh, bagus juga A ya walaupun nggak perfect. Ada Zainal bagus ya. Ada Henry bagus walaupun nggak perfect ya. Terus ada Nuke bagus. Ada Dwi, bagus juga nggak nggak perfect ya. Terus ada nggak bagus. Oke. Okay. Jadi ini diper sebagai capaian-capaian apa -capaian, agar lebih ada gambaran kalian bisa mencapai kelas ini dengan nilai yang apa itu udah bisa lebih jelas ya semoga ini menjadi semangat agar kalian selesaikan assignment 5 dan assignment 6 yang yang merupakan uas ya dengan baiknya ya kalau kalian lakukannya malah malah kurang serius takutnya malah me menarik turun gitu yang kalian sudah capai ya apalagi yang masih kurang semoga bisa semangat agar bisa mendongkrak nilai yang sudah ada gitu ya insya Allah semua bisa bagus-bagus semua ya ya uh, bisa dapat A semuanya itu yang U Oke? oke Tanya -tanya. So far nggak ada pertanyaan ya Pak. Oke. Okay. Uh, UR mau berusaha share screen lagi coba mau mau tes enggak jadi kamu off the screen ya tolong. Oke. Okay. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, udah nggak layar hitam ya? Bisa lihat? Iya, Pak. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Ya deh. Ada pertanyaan nggak, guys? Ada apa, Pak? Ada pertanyaan nggak? Udah, nggak oh. ada. Oh. <laughs> ada. ada. Okay. Udah, Pak. Dirasa. Oke. Okay. Alia, pertanyaan? Ya, kita lanjut ya dengan beberapa sharing yang UR tawarkan kemarin ada Nuke yang akan memberikan presentasi. Ya, ah, harusnya kalau ditawarkan seperti itu semuanya harus bukan untuk memberikan presentasi, paparan apa sharing-sharing dan sebagainya. Ya, dan itu tentunya akan disepatikan berupa SD bisa menambah juga pengalaman bermainasi sharing sama teman-teman dan sebagainya. Oke. Okay. Ya, rasanya ini pertemuan dan kehidupan merupakan pertemuan terakhir uh, ya. Jadi, semoga kita bisa makan dua pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, okay, Nuka silakan uh, dimulai dengan melakukan sharing Power, thank you. Okay. udah muncul ya guys. Udah muncul sih, script Udah, udah, udah. Udah, sudah muncul. Oh, Oke, okay, Pak. Oke, okay, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power um, dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan presentasi hari ini. Jadi presentaris hari ini Nuko juga mau sharing-sharing dan kebetulan baru dideklarasikan oleh Power bahwa Simon uh, 6 untuk membuat sebuah paper dan alhamdulillah Nuko juga sudah on sebenarnya dari minggu lalu, uh, dua mingguan lalu itu udah buat paper. Nah untuk itu biar presentasinya agak lama dikit. Jadi di sini Nuko mau sedikit sharing tentang Nuko. Di sini Nuko udah ada skupnya dan alhamdulillah sampai saat ini Nuko sudah mencapai mendapatkan 5 SC. Alhamdulillah. Nah untuk itu presentasinya sudah Nuko rangkum ke dalam skup di skup MT325 Nuko yang bisa diakses di sini dan alhamdulillah untuk ke limanya 5-nya sudah mau rekap juga di dalam slide. Oke, jadi uh, presentasi kali ini yaitu nuko mau sharing perihal uh, paper hasil dari PS1000. Jadi kontribusi nuko di dalam PS1000 dan juga untuk kelas uh, MT325 ini. Oke. Jangan lupa BBC ya, guys. BTW thank you so much Bu Alia uh, presentasi minggu lalu sudah di BBC oleh Bu Alia. ke Yes. Oh. Oke. Okay. Okay. jadi udah dilihat ya presentasinya tentang Among As ini adalah tanda rindu dari Nuke dan teman-teman yang waktu itu pernah main Among Us bareng. <laughs> Sudah lama gak main, guys. Oke, okay. uh, jadi di sini uh, sebelumnya ada Nuke sebagai mahasiswa T325 yang diampu oleh Power yang akan presentasi mengenai paper P1000 nuklir yang dirangkum dalam 6 slide dan waktu kurang lebih 7 menit. Ini coba uh, balik tadi. Ini Pak. Ya. Uh, di sini bilang there is one impostor uh, M uh, mid 12 itu artinya apa? Buka <laughs> Pak impostor. <laughs> impostor itu permainan yang di Among Us gitu loh Pak. Jadi imposter uh, impostor itu kayak apa ya? Yang ngekill ngekill gitu. Jadi kalau misalkan ngekill ngekillnya banyak, menang gitu pak. Oke hmm. oke okay, okay. ya udah lanjut lanjut. Hmm. Terus di sini ada resume Pes 1000 nuklir yang sampai saat ini last update-nya yaitu alhamdulillah uh, sudah mencapai 41 paper yang direview. Terus ki satunya ada 31, ki 2 nya ada 47, ke ki 3 nya ada 14, ki 4 nya ada 7, WOS-nya ada 3 dan proceeding-nya 20, non nya 26. Oke. Okay. Dan presentasi pencapaiannya alhamdulillah udah naik dari minggu lalu sebanyak 63%. Oke. Okay. Jadi di sini uh, yang akan kita bahas yaitu mengenai papernya tentang Student Centered Learning Blockchain. Jadi Student Centered Learning-nya ini uh, terbagi tiga elemen. Yang pertama ada course, portfolio, sama assessment. Course itu semacam kayak yang sering kita gunakan yaitu IDU untuk uh, ada lesson terus untuk ngerjain assignment, bukti-buktinya di portofolio sebagai Aini uh, yang kita pakai yang di development team. Seperti itu untuk mengerjakan isi-isi tugasnya, kayak portofolionya deh. Kemudian ada assessment. Assessment ini uh, pen plus, mungkin kalau yang uh, S1 uh, yang diraja biasanya pakai pen plus kalau S2, baru di itu kayaknya di daftar nilai sis kan ya. Jadi bisa kepoin juga kalau itu pen plus, pen plus, raja. Bisa kepoin di situ. Itu untuk kumpulan nilai-nilai mahasiswa. Nah, dari tiga elemen ini akan di blockchain menjadi student center learning. Untuk digambar di sampingnya, jadi di sini lecture. Yang pertama pasti dari lecture untuk memberikan sebuah course atau lesson. Kemudian Uh, terima baliknya ke student yaitu untuk mempelajari course-nya, kemudian jika ada assignment dia akan membuat sebuah portfolio, kemudian uh, balik lagi ke lecture untuk sebuah penilaian, dan baik lagi nanti akan ke student mendapatkan informasi sebuah penilaian dari uh, assignment tersebut. Nah dari situ dibuatlah uh, Merkle Tree atau dihasilkan dari tiga data, jadi data satu itu dari e-course, data dua dari portofolio dan assessment. Dari masing-masing itu kemudian di-hash uh, dalam sebuah lokal data area atau bisa disebut sebagai IPFS ya penyimpanan uh, data uh, sebuah data kayak gitu. Kemudian di-hash dari lecture-nya juga uh, di-hash dari e course dan uh, hasil uh, submit nilai mahasiswanya. Jadi dari hash ini dibuatlah seba, menjadi Merkel root. Nah, apa hubungannya atau relasi dengan apa namanya kelas ini? Jadi kan walaupun di sini sistemnya blockchain, pasti awalnya kita membutuhkan sebuah data. Nah, dari data-data tersebut itu masuk ke dalam sebuah database dulu. Jadi ada misalnya di dalam Kita bahas course. Jadi di course itu pasti ada nama data mata, nama mata kuliah, kodenya, berapa lesson dan dosennya siapa. Nah, dari situ kan kita bisa tahu pertamanya kayak apa sih itu kunci utama primary key-nya. Berarti kan kalau primary key dari course itu ada kode kelasnya atau bisa jadi kode nama mata kuliahnya. Kemudian kalau bahas Merkle Root itu tadi eh ya kepencet bun, mianem mianem Dari uh, IPFS ini uh, konsepnya seperti peer to peer yaitu yang didistribusikan ke banyak komputer atau offline yang akan menghasilkan hash juga. Kemudian uh, didistribusikan ke dalam public blockchain yaitu yang masih bersifat permissionless. Jadi, uh, bisa dilihat oleh uh, orang lain, lah, kayak gitu. Dan kemarin ya, ada bahas tentang smart contract, uh, kemana? Entah, iya, Pak, yang smart contract itu belum mau revisi, Pak. Hmm. Ya, baru hari ini, baru mau fokus untuk yang revisian kemarin yang Power R bilang. Okay. Gitu. Terus, oh. uh, lagi ditambahkan ya, itu pada saat ah. universitas dari bawah menjadi set standard rules and management ya. Ini sebenarnya juga secara langsung dikaitkan dengan smart contract. Ya, kalau kita ada standard and rules ya, dan standard and rules-nya itu masuk ke dalam coding ya, itu merupakan smart contract. Ya, paham? Mereka. Jadi jadi jangan pisah smart contract sendiri terus set standard rules and management sendiri ya. Itu bisa gabung gitu, ya sehingga pada saat kamu menetapkan standar-standar yang dari universitas itu otomatis dikonversi menjadi smart contract. Oke okay, Pak, thank you untuk arahan dan tambahannya nanti akan direvisi Sesuai sama yang kemarin diskusi di sana. Oke okay, uh, dari situ udah sih penjelasan untuk student center learning blockchain yang mau kepahami seperti itu and uh, ini dia dari battle game paper nuke jadi maksudnya dari paper ini nuke uh, referensinya ada empat paper jadi yang lagi nuke dalami banget ada empat paper untuk menjadikan satu satu buah paper itu ada dari Q1, IEEE, IEEE, dan non-Q. Jadi ini dari paper-paper yang dari tim P1000, ada Gladwell. Jadi Nuke ngambil yang dari empat paper si Gladwell ini karena berkaitan ya tuh berelasi dengan apa yang mau, mau kebuat buat seperti itu tentang e-learning assessment rata-rata tentang e-learning assessment dan uh, blockchain education nah ini sneak peeknya paper versi nuklir yang udah nuke buat uh, sebanyak 15 halaman yang uh, kemarin sudah ada masukan revisi dari PAUR dan juga Mamoy karena salah satu penulisnya jadi alhamdulillah ini akan uh, kontribusikan juga di uh, kelas MIT ini bersama Power. Betul saya. Ya, waktu itu yang presentasi di international conference uh, yang ICIC sama sistem uh, sama e sama siapa aja ya yang dari kelas ini? Betul ada presentasi di mana ya? Mas Ketut kayaknya it's miss ya. Oh, kalau Ketut cuma oh, it's miss. H miss ya, Pak. Ya, kalau ICIC -IC, ada NUKE sama Alfi, Pak. Alfi, Pak. Iya, yang kontribusi nah, di ICIC. -IC. Yang lain nggak ada ya presentasi di International Conference ini ya? Enggak. Nggak ada ya? Mas Dwi sih paling each miss itu juga, iya. Itu -miss juga. Oh, Oke, okay. ya. Yeah. Jadi yang dari kita ini hanya Alfi sama NUKE ya? Iya, Pak. Hmm. Oke, iya ya deh, lanjut, lanjut. Hmm. Oke, okay. Jadi dan sebagai penutup biasa seperti biasa mau mau pantun si Cili jogging di akhir pekan. Cakep. Pulangnya lihat peta. Cakep. Cakep. CL blockchain lu persembahkan untuk kelas MIT tercinta. Cakep. Cakep. <laughs> Thank you so. Much. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya coba balik ke, -ke, ke gambar lagi ya di sini eh, siapa yang ingin kasih komentar perihal yang ada di sini saya mau nanya dong pak ya mangga eh, kalau di sini ada market terus ya eh, terus saya nggak tahu nanti mungkin kalau nggak salah ada market Market tree sama market root juga gitu. Nah, bisa tolong jelasin nggak? Lo, saya nggak ngerti. Market tree sama market root apa ayo, itu? Ya, ayo loh, ya, Iya Pak. Oh, ayo nanya Ini, ini mah yang lu ketawa aja ya. Nanti uh, tolong tambahkan untuk para pakar blockchain seperti Power dan lainnya apalagi uh, pak karyaannya. Tadi juga banyak paper tentang karut juga banyak. Kalau kamu bisa iya. tahu, langsung buka paper tentang makarut ya lebih Di, Di Desain direct di Mas Ketut searching market root. Oh, uh, berjuta paper. Gitu Mas Ketut. Jawabannya kalau, Mas. Enggak, ketuk. kalau market tree-nya itu yang mana ya? Kalau ini udah kan ada market, nah, market tree, market tree-nya itu yang mana ya? kalau dari gambar sini ada market tree-nya sih? Kan eh, biasanya tuh di bueno, kalau saya nggak tahu sih sebenarnya. ada market tree gitu. Nah itu market itu kalau dari gambar sini ada nggak <susur> Ayo Luno, coba jelasin dulu. <laughs> Ngakak. <mikun> <susur> <susur> mencet coba dong. <laughs> Enggak, jadi yang perlu pahami waktu itu sebenarnya waktu di sum udah dijelasin sama Power. Jadi market tree itu ada sebuah data nih, data-data data 1 2 3 sampai 1000 kemudian dipasangkan jadi da, jadi data satu ini di eh, di sebagai ini artinya yang eh, data paling pertama yang belum di hash kemudian di hash Uh, untuk masuk Ke data, data dua yang di hash itu pasti ada previous blocknya kan sebenarnya dipasang ini jadi tunggu ya ini metode so -tau. biar kacau nih nuk ya. dipasang ini dari data, data satu kedua menjadi hash Hash baru gini kayak gitu terus dari data tiga data keempat menutup lagi Hes. Ayah. 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 Terus, di nanti banyak nih mas ketut ya kan dari data satu dan lainnya. Nah ini Hes satu udah kebentuk. Terus ini Hes dua dibentuk lagi lah menjadi Marker root atau marker tree seperti itu, Mas Ketut. Ini contoh, contoh ya Mas Ketut. Kalau data banyak kan agak mabok ya, kayak gitu, Mas Ketut. Nah, ini kenapa Nuko pakai data tiga? Karena di sini uh, yang akan dihasilin ada tiga data seperti itu, Mas Ketut. tadi nah? berarti market truth itu sama juga dengan market tree. Insya Allah ya. Oh, oh sama gitu. so, nggak sama so. lah. Harusnya beda kan? Kalau nah, yeah. market tree kan tadi kan itu udah yeah. gambarnya tree tuh, pohon itu kan? Nah, itu. Kata uh, satu, kata itu. dua, itu pohonnya. Tiga. Ya, yang pada saat kamu lagi gambar pohonnya itu market tree. Pada saat ujungnya itu market root. Gimana sih, Adnuka? Ya, begitu, Pak. Maksudnya hasil ininya merkerut. Gambarnya merkerut, Pak. Oke. Oh, okay. Tempe nah market tree memverifikasi enggak sih sebenarnya? kenapa mas? market tree market tree itu memverifikasi juga nggak sih? oh tadi kan bicaranya uh, data di generate data di generate gitu. ya. terus uh, di apakah dia memverifikasi juga nggak gitu? Di verifikasinya di public blockchain mas ketut. dan iya sih datanya nanti yang udah di hash kalau ada yang mau verifikasi masuk lagi ke marketing begitu ke mas ketut oh. ini si mas ketut pantasnya jadi dosen bukan jadi mahasiswa ini kamu oh, mas ketut udah kayak mau sidang kamu nggak sih panas kamu jadi dosen aja lah ketut jangan jadi mahasiswa lagi lah hmm. ya eh, panggilannya oh. Nah, luar biasa ya jadi uh, jadi kalau kita mau diskusi perihal ini yang tentang tree ya tree itu banyak keluar di mana-mana ya. Biasanya tree, tree itu jadi di sini kan bakal tree kan. Tree kan keluar ada di mana-mana. Tree itu kalau ada sepasang digabung jadi satu gitu ya. Ada sepasang lagi digabung jadi satu gitu. Jadi pasangan-pasangan itu banyak. Kalau ada 100 berarti ada 50 pasang ya. Hmm. Uh, setiap setiap data kita has, ya lalu sepasang data kita hash lagi ya uh, akhirnya semua data sudah di hash kan terus ya. udah udah pasangan-pasangannya udah di hash kan terus ya, has yang ada di hash lagi terus 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 terus, terus ya. lagi terus sampai hasilnya cuma satu sisa satu hash dan sisa satu hash itu kita sebut berkerut Oke, okay. uh, gunanya apa seperti itu? Uh, ya saya akan jelas jelasin. Kalau misalnya ketut ngerti lebih dalam, coba coba uh, coba pahami maksudnya, coba jelasin lebih lebih mendalam ya. Nah ujung ujungnya segitu banyak hash mau dijadiin satu sebelum masuk ke dalam public blockchain, ya. Karena tempat public blockchain itu merupakan tempat mahal lah ibaratnya ya. Masukin satu udah mahal. Kalau kita ada ribuan data semuanya masukin ke dalam blockchain, nggak sanggup, sangat mahal, very expensive, gitu ya. Expensive itu menyangkut apa? Menyangkut resource, sumber daya yang yang harus dikelolanya besar. Ya, sumber daya termasuk apa aja? Ya, bisa penyim tempat penyimpanan, ya, data space ya. Terus bisa listrik, ya, bisa uh, yang lain-lain dan dan sebagainya yang menyangkut energi dan dan sumber daya sehingga mahal. Jadi pada saat kita lagi mau masuk ke dalam public blockchain, ya public loh, public blockchain. Kalau kalau private blockchain itu murah, ya. Tapi kalau public blockchain very expensive. Salah satunya adalah slow. Slow juga merupakan sumber daya, ya. Masuk ke dalam public blockchain, everything become slow. Ya. kalau masih masuk ke dalam lokal blockchain, ya itu everything is very fast. Terus uh, Uh, masukinnya sisanya satu, kita masukin yaitu rootnya, maka rootnya oke. Okay. Sebelumnya, pada saat kita bagaimana kelola, maka root kita pakai, uh, maka tree untuk, untuk dapetin, maka rootnya oke okay. gitu. Bukan ketut, ada yang ingin tambah? Ya, Pak, iya, Pak, bener, makasih, Pak. Cuman sebenarnya, kalau ini saya, mungkinnya belum, belum implementasi kan ya yang agak bingung adalah gini sih pak kalau yang di area kotak biru ini kan berarti ide uh, inside uh, mungkin di di universitas Serharja kan hmm. processing apa kita menggenerate hashing gitu kan nah, Local data nah, kita, ya. uh, kan kita akhirnya dapat satu hashing yang kita share ke dalam public blockchain gitu kan digunakan hmm. untuk nanti orang mengambil data terus dia akan ngecek ke kita juga mungkin oh nih eh, hashnya ada nggak gitu. Nah untuk ngebalikin data lagi kan kalau tadi kan ada lima data terus kita mau dari dari yang satu rut ini kita mau mecahin lagi nih. Ya nah, betul, betul Yang masih agak bingung gimana cara untuk nyimpenin data satu data dua data tiganya ini berkorelasi dengan ya, root Ya, uh, ya, ya. Itu. ya. Uh, uh, bagus banget ketut ya. Ini, ini kita ngomongin kayak begini sekarang kan ya. Kemarin-kemarin kita ngomongin ini sih sebenarnya, Bener kan, ya, Pak, betul kan, Nuk? Iya Pak, iya. Betul, ya kan? Ya, nah, Ini buktinya sekarang, sekarang ketut uh, nanyakan hal yang sama. Jadi pada saat kita itu gabung-gabung-gabung sampai sebuah root, ya. Tapi pada saat kita lagi mau akses, berarti kita harus pecah-pecah-pecah-pecah lagi menjadi data, gitu loh, ya. Dan pecah-pecah lagi menjadi data itu merupakan hal yang nggak nggak mudah, ya. Walaupun masih bisa dilakukan, tapi ya nggak mudah. Tadi eh, tadi Ketut lagi jelaskan bahwa eh, ini kan masih berupa framework belum implementasi, masih lagi bingung nanti implementasinya seperti apa, ya. Pada saat kita sudah store data dan sudah masuk ke dalam public blockchain, pada saat kita lagi mau akses data itu mesti mesti pecah lagi semua tuh, oke okay? dan sebagainya. Memang memang masih bingung, tapi tapi memungkinkan benar nggak ketut ya? Mem, 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 memungkinkan dari algoritma-algoritma yang kita tanamkan di dalam uh, kita punya kita punya program code, ya sekarang punya program code juga super fast ya super fast kalau program codenya udah benar kita mulai lagi itu dalam bentuk milisecond ya uh, nggak uh, 0,001 detik gitu ya itu terpecahkan pasti ya sekarang CPU very fast. Nah. jadi jadi nggak usah khawatir sih tentang tentang itu ya sebaliknya kita katakan ya coba kita katakan seperti ini Hash merupakan satu satu apa mathematical uh, code, code yang sedemikian rupa yang yang apa yang udah secure gitu loh ya jadi kalau kita itu data satu data dua data tiga dan seterusnya itu kita gabung jadi satu dan langsung melakukan satu hash aja nggak usah dibikin Merkel begitu ya langsung dilakukan satu hash aja Ya, dan kita simpan di public blockchain itu saat ini sih menurut UR sama securenya dengan kita mesti bikin Merkel tree sama Merkel root. Ya, udah nggak ada yang bisa pecahkan uh, atau kita bisa crack itu itu hash. Crack artinya apa? Hash itu merupakan one way function. One way function berarti dari data kita hash menjadi satu code. Ya, itu, -itu one way itu dari code kita nggak mungkin bisa hash balik menjadi data. Ya, kalau dari code kita bisa hash kita bisa balik menjadi data itu berarti two way. Oke. Okay? Nah, dari 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 data kita kita hash menjadi menjadi code. Ya, terus habis itu kita simpen ke dalam blockchain. Itu udah very secure. Ya. Ya. kenapa mesti diskusi lagi sampai begitu rumit dan sebagainya ya saya sih yang saya pahamin sekarang nggak usah Michael juga bisa gitu loh ya tapi nanti ya. orang yang canggih yang lebih lebih dalam itu akan jelasin kenapa kita masih tetap harus melakukan Michael atau -tree. gitu loh gimana ada yang mau ditambahin lagi jadi Iya pak. Sebenarnya jadi apa ya, ada kepikiran bahwa sebenarnya kita pakai marker itu ini kayak kita menghasilkan report yang general, cuman kalau kita mau hashing hashing yang kecil-kecil itu bisa aja uh, dari apa dari blockchain yang hasil hash itu si orang punya privilege hanya baca data satu gitu, ya, ya. dia nanti ngambilnya hanya hashing satu itu ya. gitu. Kalau yang markeut bahwa oh saya sebagai direktur saya bisa dapat yang hasil hashing dari marker root gitu, karena hmm. itu akan keseluruhan mempunyai data lebih banyak dan apa bisa dapat data lebih banyak sih? ya iya. ya yang yang katakan juga tepat banget ya bahwa pada saat kita lagi membutuhkan data kita paling butuh satu ya hmm. uh, tapi karena itu digabung dan di hash berarti pada saat kita lagi membutuhkan data satu itu si si komputer di dalam harus mengerti kelompoknya mana ya dan setelah itu uh, hash code nya mana terus habis itu harus ada komparisasi harus harus bisa dibandingin dengan public blockchain. Nah, setelah itu itu sequence berjalan dengan baik, berarti kamu memiliki data yang super secure di dalamnya. Begitu bukan, Ketut? Iya, iya, Pak. Benar, Pak. Nah, walaupun kita butuhnya satu data, si komputer harus harus keluarin setnya, data setnya. Semua data dia harus keluarin dan dia harus bisa hash dan dia harus bisa compare dengan dengan public blockchain-nya. Dan kalau itu berbentuk Merkle tree, berarti lebih rumit codingnya. Ya kalau ya. hanya itu semua satu satu dataset itu kita hash kali aja, ya lebih lebih ringan kita punya coding. Tapi coding uh, saat ini kita don't care. Ya, ya benar. Posesor, prosesor prosesor sekali jalannya. Ya itu sama kayak kita lakukan artificial intelligence, kita lakukan data science dan sebagainya. Itu dengan dengan komputasi yang yang dalam satu detik itu triliun-triliun punya punya apa komputasi dia ya, bukan sekejap doang gitu loh. Ya sekarang sih luar biasa banget dunia ini dengan adanya IoT dan sebagainya itu itu hampir prosesor ditaruh di mana aja di, di tanaman kamu di di apa di tas kamu di mobil kamu dan sebagainya itu semua prosesor yang yang udah super super canggih semuanya ya disuruh hitung sedemikian rupa yang yang terserah lu mau mau suruh dia hitung nggak uh, kayak apapun udah, udah udah bisa di dihasilkan dengan dengan benar-benar sekejap ya prosesor ya. adalah sedemikian rupa kalau kita nyalahin dengan listrik nggak disuruh hitung pun dia lagi ngitung betul nggak uh, ketut kalau saya bilang gitu kamu ngerti nggak Iya pak. Jadi, kan? Ya. Jadi kalau prosesor itu dinyalain dengan listrik, kamu lagi nggak suruh dia hitung, dia juga lagi ngitung. Jadi sama aja tenaganya. Kamu nggak suruh ngitung, sama suruh hitung, sama aja. Ya karena dia merupakan ketukan-ketukan yang terus-terusan jalan. Betul ya ketut ya. Nggak salah ya. Iya ya, pak. Benar <laughs> pak. ya, ya udah lu selanjutnya jangan jadi mahasiswa lagi lah. Jadi, <laughs> Oh ini tapi bisa bikin tiru apa sebenarnya papernya ini kan kalau ini kan pakai student. Nah kalau sekarang kan mungkin kan 2000 berapa tuh pemilu kan. Nah sebenarnya ya. sebagai data satu sebagai sentimen uh, negatif uh, calon Risma, gitu. Sebenarnya calon Ginanjar, terus calon ini gitu. Jadi data-data sentimen-sentimen itu dikumpulkan di hashing ditaruh di blockchain dan orang bisa mengakses ya. dari data itu itu bisa juga ya ya tiru dari uh, ini, paper ini. Ya. pada akhirnya ya dengan konsep yang sama diaplikasikan, diaplikasikan ke banyak banget hampir seluruh sendi-sendi kehidupan kita uh, pada saat kamu udah ngerti banget itu kamu bisa kaget kok yang lain semuanya sebenarnya konsepnya sama-sama banget gitu loh ya kalau kita lagi mau masuk ke dalam uh, pemilu ya konsepnya begini-begini juga ya di, jadi sebenarnya begini di kelas MT 325 ini project-projectnya kan suruh suruh apa bikin database mahasiswa ya terus uh, kelola data nilai-nilai uh, mahasiswa dan sebagainya ya tapi sebenarnya kalau kita lagi bukan lagi tentang mahasiswa tapi kita tentang uh, toko lah tentang supermarket lah tentang uh, misalnya pemilu lah dan sebagainya ujung-ujungnya kelola-kelolanya sama juga seperti itu ya jadi kalau kita sudah ada satu ilmu, ya, ilmu itu bisa diaplikasikan ke mana saja, ya. One, one skill apply for all, gitu maksudnya. Ya. Jadi kita ada konsekuensi seperti ini nih, kayak seperti untuk student-student ya. Terus kalau kita renungkan sejenak, eh ini bisa untuk pemilu, eh ini bisa untuk apa, eh ini bisa untuk apa dan sebagainya. Nah, maka dari itu, pada saat orang apa, discover, discover tentang blockchain, ya. Awal-awalnya kirain hanya untuk cryptocurrency, tiba-tiba dia pikir-pikir eh bisa kayak gini, eh bisa kayak gitu dan sebagainya. Dan saat ini boleh dikatakan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan manusia itu bisa memanfaatkan teknologi, blockchain. Ya, cuman uh, apa masih masih sangat muda gitu, masih ber, masih merupakan tunas gitu, loh. belum merupakan pohon yang gede, ya. Hal-hal masih butuh di, di, apa, diketemuin, di discover, ya. Yang discover discover itu merupakan inovasi katanya, innovation, ya. Wah kita sekarang uh, udah bisa inovasi menjadi kayak gini nih. Kita itu tentang blockchain udah kita bisa inovasi tentang ini nih dan sebagainya, ya. Yang yang kita dari kampus rahaja dapetin itu tentang alfabet blockchain, ya kita ajukan hibah startup dan berhasil dapat sebesar 250 juta ya itu adalah memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengamankan sertifikat-sertifikat. Hanya sertifikat aja loh berarti berupa ijazah, berupa uh, apa surat-surat kelulusan dan sebagainya. Tapi ini uh, merupakan mekanisme-mekanisme uh, kegiatan belajar mengajar yang semuanya mau di blockchain. -in. Ya. Kalau tentang alfabet blockchain yang tadi saya katakan dapat dapat dana startup ya, itu hanya untuk dia punya sertifikat aja. Ya, sebenarnya sebagian kecil daripada keseluruhan uh, kegiatan belajar mengajar. Ya. Kalau boleh dibocorin lagi, ya. Uh, UR sekarang lagi ambil S3 di di apa di UTM UTM Malaysia ya kalian udah tahu kan ya UR ambil S3 di UTM Malaysia ya ya berarti ini S3 yang yang kedua yang UR lagi ambil nih ya itu merupakan pendalaman lagi dari 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 teknologi teknologi blockchain yang ada ya jadi segala hal yang UR sedang kerjakan merupakan proyek-proyek blockchain ya Uh, sekalian satu jalan diadopsi uh, masuk ke dalam satu sebuah S3 lagi paham nggak guys ya 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 agak crazy kan ya yeah, jadi uh, saat ini juga lagi ambil uh, S3 lagi S3 yang sebelumnya UR ambil uh, itu uh, untuk menyelesaikan di bidang manajemen ya yeah tapi S3 untuk computer science itu uh, UR sebenarnya belum belum ada ya. Tapi S3-nya belum ada, pasca doktornya udah ada gitu ya. Pasca doktor tentang uh, computer science yaitu tentang blockchain-nya itu saya sudah sudah ada, udah 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 mau diselesaikan di tahun kedua dengan Universitas Indonesia gitu loh, UI ya. Uh, saat ini uh, udahlah sekalian saya ambil lagi S3 di, di UTM. Universitas Teknologi Malaysia. Dan itu ya kampus kampus susah juga, kampus yang merupakan kampus lim, nomor lima rankingnya di di Malaysia gitu loh ya. Dan ranking dunianya juga cukup cukup tinggi. Tentang apa? Ya itu tentang blockchain juga. Ya, semoga karya-karya uh, blockchain yang yang UR uh, bisa hasilkan ya bisa bermanfaatlah uh, di segala ya, terutama di bidang pendidikan bagaimana kita menghadapi revolusi industri yang 4.0 yang sedemikian rupa mendisrupsikan segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk bidang edukasi dan itu ingin UR dan kawan-kawan menyelesaikannya dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Demikian guys. Ya. Bagi yang 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 semangat, yang ingin, yuk kita, gue juga pengen join. Nah, itu mangga, ya. Tiap hari datang ke Alphabet Inkubator juga bisa. Hahaha. <laughs> Oke, okay. ada lagi pertanyaan? Cukup kali ya, Ketut ya. Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih juga, Ketut ya. Uh, lalu apa lagi ya? Uh, uh, jadi jadi untuk ketut juga uh, di mana udah banyak diskusi dengan dengan UR ya, uh, UR ada beberapa tulisan juga nih tentang blockchain nih lumayan lumayan banyak nih tentang tentang tulisan ya. Uh, saya bisa dengan dengan mudah ngajak ngajak ketut sih. Oh, pak siap Ya, aha, jadi kamu bisa nulis. Lah. Usah, kamu kamu mah udah gak usah nulis karena aktivitasnya udah udah banyak banget sih sebenarnya sih ya. Ya, kalau kalau nulis ya berarti bonus buat buat dirimu. Berarti uh, yang diminta cuma satu tapi kamu bisa hasilkan dua atau tiga begitu, ya. Ya. Uh, kalau kita apa semangat dan berusaha mendisrupsikan diri sendiri, kenapa tidak gitu loh? Kalau enggak ada satu pun ngeluh pasti orang, ya ah, tuh susah gitu ngeluh pasti semua orang. Uh, tapi kalau kita semangat ya uh, bisa bisa orang satu ngeluh tapi kita kita sendiri bisa ada tiga atau empat gitu loh, ya mana kita punya kegiatan-kegiatan uh, berusaha blended, blended berarti nggak 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 kotak-kotak gitu. Udah ya uh, uh, ini ini satu kotak uh, lu ya gitu. Nggak nggak kotak-kotak tapi tapi kita kolaborasi jadi jadi set gabungan gitu loh. Dan dan surprisingly ya itu yang dikerjakan bule. Ya, kenapa bule-bule bisa lebih maju daripada kita? Karena orang Indonesia terlalu kotak-kotak sendiri. Ya, terlalu pelit dan terlalu kotak-kotak sendiri. Dan kalau orang bule udah dia udah ada geng dan geng itu udah bekerja sedemikian rupa yang kayak gitu. Ya, geng gitu kalau di di dunia edukasi ya merupakan paper yang kita geng menjadi authors. Ya, dan juga merupakan sitasi-sitasi yang kita perhatikan teman-teman kita sendiri. Udah uh, jadi jadi pada saat di di dunia internasionalnya mereka lebih bereputasi dibandingkan kita. Ya, kita hasilkan satu aja susah, tapi si bule bisa hasilkan puluhan. Ya. Paham ya, guys? Ya, semoga semoga hasil uh, kita di MT325 ini merupakan pertemanan yang luar biasa yang kalau misalnya kita sudah selesai kelas ini pun bukannya goodbye tapi malah lebih banyak nimbrung bersama. Ya guys ya. Siapa? Siapa? Sekarang sebelum lanjut sekarang sih jam berapa sih udah jam 9 sekarang sebelum lanjut saya sc in dulu ya, kalau enggak saya ditagi. Uh, apa? Uh, nuka.

Sudah dapat pesannya? Oke, okay, Pak, udah masuk. Thank you so much. Udah masuk ya. Aha. Ya, si ketut SC-nya udah udah apa? Udah sampai tumpah-tumpah tuh. Hmm. Bisa nggak dapetin sampai sampai lengkap 10 lagi ketut? Kalau bisa ya dapat bonus lagi ketut. Ya. Dapat bonus 250.000 lagi lumayan kan? Iya, Pak. Ma, makasih, Pak. Ma. Ya. <laughs> Oke, okay. uh, sekarang siapa lagi ya uh, yang untuk lanjut uh, memberikan sharing-sharing? Di sini ada ada Zainal, coba uh, siap untuk memberikan sharing-sharing ide bisnis bisnis model e-commerce uh, BPN BPMN only gitu? Oh, iya Pak. Ya Zainal siap. Iya Pak. ya Mangga. Hmm, mungkin ini bisnis proses hanya bisnis proses yang saya sharing ya. Yes, enggak? Uh, uh, jadi gini, uh, ini sebenarnya ide udah lama sih, cuman daripada membazir, cuman di kepala aja. Jadi saya coba sharing ke teman-teman gitu. Uh, kenapa saya ambil ide ini? Jadi uh, sekarang banyak cash dari sisi umkm atau industri yang benar-benar kolaps karena pandemi kan. Engga. Terus, ada case juga dari University. Kebetulan, dia dari Mas Menteri juga untuk mengadakan kampus Merdeka. Cuman, yang jadi pertanyaan ini, gimana kita supaya relate gitu, relasi antara University sama uh, si UMKM atau industri? Gitu, uhum. Uhum. kalau sekarang kan, saya, 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 analisa tuh kebanyakan masing-masing gitu. Ya, universiti Universiti gitu sama relasinya dia ya UMKM UMKM sama industri yang industri jadi nggak bisa merge nggak bisa digabung. Nah di sini mungkin uh, ini hanya sharing aja sih jadi sharing gagasan dari saya mungkin bisa dibuatin satu uh, startup untuk mengakomodir kebutuhan dari UMKM atau dari industri sama dari Universiti ini. Uhum. Jadi yang pertama kita ada sebuah data ada sebuah data Universiti ini biasanya kita jadikan expert kita jadikan expert itu untuk sebagai uh, program enrichment, gitu ya. sama sih sebetulnya konsepnya dia uh, kampus mereka gitu bisa bekerja, bisa belajar di mana aja gitu sesuai dengan proyek yang ada. Nah di sini dari sisi universiti uh, saja saya sih saran saya sebelum dia masuk ke uh, proyek yang real yang dari UMKM gitu kan biasanya dari UMKM dia ada kebutuhan untuk Uh, gimana sih caranya mengembangkan usaha atau ada sebuah proyek dari industri gitu buat aplikasi apa gitu segala macam. Nah dari sini dari sisi University itu sudah mempersiapkan segala sedemikiannya lupa, eh, sedemikiannya uh, apa prepare untuk si anaknya supaya terjun ke industri dengan cara kita mensorting nih dari enrollment kita mensorting oh data anak-anak ini Uh, eligible gitu untuk uh, enrichment gitu. Biasanya di semester berapa gitu kan supaya anaknya dari semester 1 sampai semester 3 dia ada pembelajaran biasa, dia belajar uh, secara teori segala macam. Nah, di semester 4 atau di semester 5, nah dia harus uh, biasanya ada magang gitu apa di mana nah, magang ini kita uh, arahkan untuk benar-benar ke real project gitu. Jadi jangan cuma teori aja tapi kita harus ada implementasi. Jadi ini namanya untuk kampus merdeka sih jadinya. Nah kemudian data dari uh, University ini kita masukin ke aplikasi ini kita nih secara back end. Jadi kita ada mapping expert nih si anak ini dia prefernya ke apa gitu expertnya dalam apa. Contohnya kalau misalkan dia uh, expertnya di bidang ah saya bisanya di UI sama UX gitu. Jadi dia ya udah kita mappingin untuk si anak ini untuk buat UI sama UX. Terus biasanya kan kalau misalkan uh, dari enrichment ini ada grup ya, grouping gitu. Jadi satu project ini dikerjakan sama grup A contohnya. Nah ini udah kita mappingin si expertnya ini untuk satu grup gitu. Jadi si anak ini bisa UI UX, yang satu lagi bisa bikin flow, yang satu lagi dia bisa menganalisa, yang satu lagi bisa coding, segala macam gitu sampai projectnya selesai. Nah kemudian di back end ini kita ada kategori bisnis nih untuk e, memetakan lagi nih jadi bisnis apa? Contohnya untuk industri, untuk manufaktur nih. Siapa yang prefer si anak ini? Siapa yang prefer untuk ngerjain project yang manufaktur ini nih? Bikin aplikasi atau bikin aplikasi apa gitu kan? Nah kemudian kita ada data master expertnya. Setelah kita input registrasi di university, datanya masuk ke sini. Kemudian kita consume API-nya. Kemudian masuk ke sini. Jadilah data master expert. Nah, dari sisi backend ini juga kita nggak hanya konsum dari University datanya, tapi dari benar-benar eksternal expert gitu. Jadi expert yang lain kita bisa registrasi masuk ke aplikasi kita. Ini sih sebenarnya hanya sharing aja sih uh, sharing dari kepala saya kenapa kita nggak coba buat gitu untuk mengakomodir kebutuhan uh, dari pemerintah, dari kampus sama dari UMKM atau industri. Nah, setelah datanya kita udah dapat nih, data master expert, baik itu dari eksternal atau dari university. Kemudian kita kita masuk kita masuk ke aplikasi utamanya. Gitu. Nah, jadi yang jadi yang pertama konsepnya seperti ini. Dari UMKM sendiri atau dari pelaku usaha, pelaku bisnis sendiri atau dari industri kita general ya, bisa dia request training model. dia dia request masuk ke aplikasi kita, dia request untuk melakukan training atau merequest sebuah project yang dia lagi kerjakan gitu Kemudian dari sini dia input kategori bisnisnya apa nih supaya nanti dari expert tahu oh kita ada project bisnisnya apa jadi nanti bisa di mappingkan. Nah setelah dia isi kategori bisnisnya apa, kemudian dia isi form registrasinya nama usahanya apa terus uh, segala macam data-data data-data usahanya apa dia Kemudian data ini kita verifikasi, benar nggak nih yang request ini benar-benar dari pelaku UMKM atau dari industri benar nggak nih kita data verika, verifikasi. Nah setelah verifikasi kita masuk nih datanya ke admin. Jadi kita ada. Cuman ini di sini saya coba shownya untuk bisnis proses yang dari sisi UMKM sih. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan lagi sih bisa sih dari industri juga. Nah kemudian masuk ke admin sebagai UMKM list verified. Jadi data yang sudah diverifikasi masuk ke sini ke admin. Nah, kemudian dari admin dia bisa mengcreate schedule. Jadi dia create schedule jadwal untuk eh, baik itu training, kebutuhannya di sini case-nya ambil UMKM untuk training si UMKM ini. Nah, dia create schedule training ini data dari eh, mappingan si eh, ini expertnya, Gitu, baik dia dari mahasiswa atau dari external expert gitu. Nah, kemudian setelah dia ke schedule training, baru data itu masuk ke expert. Dia dapat nih, dapat schedule-nya nih. Oh, UMKM-nya siapa, terus dia bisa da dapat data profil UMKM-nya gitu atau industri bisa sih sebenarnya kalau misalkan mau di uh, lebih luasin lagi. Kemudian uh, dari sini kan profil UMKM ini dapat dari data form registrasi form registrasinya ini ya dari industri ya atau dari UMKM. Nah, si expert melakukan interview, invite interview Input interview ke si uh, UMKM atau industri, gitu. Kemudian masuklah di aplikasinya dari sisi UMKM atau industri sebagai confirm. Dia bisa nggak tanggal segini, gitu. Kalau misalkan bisa, ya udah dari si UMKM visit atau video conference, tapi kalau misalkan nggak bisa, dia uh, request reschedule, kemudian bikin lagi investasinya. Kemudian kalau oke, okay, baru masuk ke sini prosesnya. Nah, setelah itu dari sini si expert baru kita menganalisa produknya dia apa, kita menganalisa masalahnya apa, masalah dari UMKM itu apa, masalah dari industri itu apa, dia kebutuhannya apa gitu. Kita menganalisa itu. Kebetulan ini prosesnya kita dari sisi UMKM, jadi kita menganalisa produk UMKM ini apa gitu. Setelah itu kita menemukan permasalahan-permasalahannya apa. Nah kita implementasi berdasarkan teori yang sudah diajarkan dari sisi university atau dari pengalamannya si expert gitu kan jadi kita implementasi uh, dari teori berdasarkan teorinya gitu nah setelah diimplementasi dari expert kita masukkan insight ke si, uh, umkm atau si industrinya gitu contohnya kalau misalkan dari sini kita ngambil case nya untuk uh, permasalahannya si umkm ini kita, uh, dia jualnya cuma offline gitu gimana caranya mengembangin usahanya dia gitu karena kan kalau misalkan offline aja kita nggak berjalan lah gitu karena pandemi ini. Jadi kita coba masukin gimana sih konsep teori e-commerce ini gimana, cara penjualan online ini gimana gitu. Tapi kalau misalkan uh, case-nya industri, nah gimana sih kalau misalkan kita buat flow alur produksi yang bagus atau kita buat sebuah aplikasi untuk uh, finance atau absensi segala banyak sih. Kalau misalkan kita mem memperluas banyak sih dari insight dari si expert si ini. Nah, kemudian setelah dapat insight dari expert, si UMKM apa industri, dia menyiapkan produk-produknya. Kalau dari sisi case-nya UMKM gitu ya. Dia menyiapkan produknya, dia menyiapkan data fotonya, produk detailnya sesuai dengan uh, masukan dari sisi expert. Nah, kemudian setelah dia persiapan data-datanya, data-data produknya, dia propose lagi to expert nih. Jadi diajukan lagi ke expert, udah benar belum gitu. Sesuai dengan teori yang didapat dari perkuliahan, apa didapat dari dosen pembimbing, contohnya ada dosen pembimbingnya, atau didapat dari pengalaman si eksternal, expertnya ini, gini Nah, setelah diajukan ke expert untuk preparasi datanya ini, preparation datanya ini, kemudian kalau misalkan expert, oke okay nih, kita udah bisa uh, masuk atau go live gitu ya, kita udah bisa upload ke beberapa e-commerce atau e-commerce Kamera di internal kita gitu kita sudah bisa upload. Tapi kalau misalkan belum, dia harus konfirm lagi. Kekurangannya apa gitu? Kurangnya apa? Contohnya, uh, oh ini data uh, data produknya ada yang kurang gitu contohnya. Kalau misalkan dia balik lagi, berarti dia isi lagi, uh, balik lagi ke si expert, uh, balik lagi kirim data ke si expert. Kalau confirm, nah baru ini masuk ke UMKM final to upload marketplace gitu. Ini masuk dari sisi uh, swamlinya si admin. Jadi nanti datanya masuk ke si admin. Nah si admin itu proses selanjutnya invite si ininya OMKM apa industri sama si expertnya untuk kalau di sini kan case nya kita training marketplace ini seperti apa sistemnya itu seperti apa apa dari pembayarannya atau dari pembelian terus masuk dananya seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalkan ini dari sisi industri Berarti, pada saat invite si UMKM, apa industri atau si expert ini? Berarti prosesnya dari proses UAT. Jadi, kita ajak si industrinya untuk aplikasinya. Kita udah selesai nih, baru kita uh, coba UAT. gitu. Terangin aplikasinya seperti apa jadinya. Kemudian, setelah itu uh, kita invite dari UMKM, apa industri schedulenya? Oke. Okay. Kalau misalkan uh, dia nggak bisa ya kita invite lagi di schedule Tapi kalau misalkan bisa Adi. baru kita visit atau uh, video conference gitu. Nah setelah itu setelah video conference kalau misalkan case-nya ini dari sisi UMKM berarti nanti si UMKM sendiri sudah bisa uh, upload produknya dia gitu ke marketplace yang udah kita siapin. Nah dari sini sih case-nya uh, case pertamanya kita buat marketplace sendiri dengan produk-produk khusus produk Indonesia gitu. Jadi kan kalau misalkan dari sisi sekarang tuh yang benar-benar kolaps itu dari sisi uh, dari apa namanya kayak tempat-tempat wisata itu kan mati banget. Terus produk-produk produk dalam negeri kan itu uh, kita nggak bisa ekspor atau segala macam. Kita nggak bisa jualan ke baratnya. Nah dari sini marketplace ini menjual khusus-khusus produk Indonesia gitu nah kemudian dari setelah si uh, UMKM-nya bisa upload sendiri produknya gitu jadi sudah bisa kita sudah bisa jualan online lah ibaratnya nah dari sini si expert bisa memonitoring penjualannya dia nih memonitoring penjualannya dia seperti apa terus kalau misalkan oh ini uh, si UMKM satu ini oke okay, nih penjualannya bagus nih banyak yang minat gitu orang-orang banyak bagus lah pokoknya Nah dari sini si UMKM bisa untuk mengajukan uh, capital loan atau dia menambahkan modal supaya memperbesar usahanya gitu. Nah, setelah dia mengajukan, kemudian dari admin menerima datanya dia nih. Berarti datanya dia tuh dianalisa dulu penjualnya seperti apa, produknya bagus apa enggak nih. Nah, dari si admin ini bisa propose to government ke pemerintahan gitu. Oh, ini kita memperluas uh, bisnis ini nih karena bisnis produk Indonesia ini kita bisa expand to keluar gitu bisa bisa ekspor lah. Nah kemudian proposal government dari sini pemerintah bisa ngecek nih dari aplikasi kita pemerintah bisa ngecek nih oh produknya bagus nih kita bisa bisa accept atau reject gitu. Prosesnya sih sebenarnya eh, masukan dari ide saya sih sebenarnya cukup sampai sini aja dari UMKM bisa upload produk atau dari industri bisa go live dan dipakai aplikasinya berkat dari uh, mahasiswa atau dari eksternal expert itu sebenarnya sudah stop. Cuman kalau misalkan mau dilebarin lagi, ada proyek-proyek tambahan gitu atau dia mau dikembangin lagi usahanya sih sebenarnya bisa kita relate ke pemerintahan gitu. Karena kan biasanya sekarang pemerintah lagi gencar-gencar untuk uh, melakukan uh, kampus mereka gitu sama uh, ya banyak hal lah proyek-proyek pemerintahan banyak hal sih. Kurang lebih itu sih kalau misalkan uh, dari saya. Jadi kebetulan ada beberapa ide yang kayaknya nih coba deh buatin sama sharing sama teman-teman. Kali aja ada yang masukkan gitu. Atau gimana. Itu sih Pak kurang lebih, Pak UR. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, thank you, Zainal. Ide-idenya gemilang. Okay, <laughs> uh, coba UR sharing... Sharing screen lagi ya, mudah-mudahan bisa ya, jadi uh, bisa kita lihat bersama. Coba, oke, okay. kita sharing screen lagi. Sharing screen, dapet? Apa masih hitam? Kelihatan Pak? Dapat ya? ya? Ya, Pak. Dapat ya, oke, okay. oke. Okay. Pertama, Ur mau share ini dulu, kelihatan nggak? Boris, Corporation research inter university. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, uh, alhamdulillah di dalam ketetapan pengurus KORIS periode 2021-2022 ya yang tadi saya katakan itu tuh ya uh, ini uh, susunan kepengurusannya ya ada pak abbas sebagai penasehat di sini universitas raharja nah terus kita lihat lagi universitas raharja di sini yang mana ya oke okay. dr henry mkom universitas raharja di bidang seminar nasional oke okay. dan dan di sini masih ada uh, dewi imaniar di universitas raharja ini di bidang pelatihan dan di bidang kerjasama ada UR dari Universitas Sahaja juga. Ya. Di sini ya terdiri dari pakar-pakar yang di dari seluruh Indonesia lah, ya. Dan tentunya bermanfaat kalau kita kolaborasi yang erat supaya sama-sama maju kencang gitu ya. Dan juga bisa sharing-sharing informasi Uh, seputar yang penting-penting untuk kemajuan kampus. Oke. Okay. Di antaranya di sini coba kalian pikir sejenak. Ya. Coba bayangkan kalau kalian itu nanti uh, tahapannya sudah kian untuk menginjak ke tesis, ya. Tapi tesis kalian itu bisa uh, bisa canggih seperti yang tadi Zainal sudah jelaskan uh oh, kayak gini kayak gitu kayak gitu, uh, canggih gitu ya pemikiran-pemikirannya canggih di samping itu juga ada ada hibah berarti ada pendanaan ya kebayang nggak kalau misalnya kalian dapat pendanaan uh, 80 juta untuk untuk tesis kamu gitu ya sehingga uh, otomatis kalau kalau apa kalau belajar susah payah di S2UR ini malah 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 dapat pendanaan ibaratnya udah bayar-bayar lumayan mahal sekitar 20 juta 30 juta gitu eh malah dapat pendanaan 80 juta ya kebayang nggak kayak kayak gitu ya terus uh, pada saat kalian lagi sidang sidang tesis itu kan kamu perkenalkan diri sendiri kamu bilang assalamualaikum nama saya ini nim saya ini yang saya bawa judul uh, ini ya yang alhamdulillah sudah dapat uh, uh, apa sudah dapat pendanaan dari uh, dari negara ya men melalui menteri sebesar segini-segini melalui SK ini, ini 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 gitu kebayang dulu se -se -se seperti itu nah terus baru kamu bilang saya lanjut ya menjelaskan tentang apa yang 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 saya kerjakan di sini ya tentang ini tentang itu dan sebagainya lalu hasilnya seperti apa dan mungkin luarannya seperti apa? Luarannya merupakan jurnal yang uh, jurnal bereputasi seperti apa, seperti apa dan sebagainya. Dan untuk itu saya ingin lulus, gitu loh maksudnya. Ya, jadi itu harus bisa merupakan sesuatu yang kamu ingin ingin uh, ciptakan di dalam S2 ini. Ya, yang harus keluarkan modal seperti apa gitu? Wah, kalau saya mau kerjakan gini, saya harus bermodal nih, I ibaratnya kayak gitu kan, ya. Uh, sebenarnya nggak usah tambahan modal apa apa kuliah kalian sudah bayar ya yang harus kalian tambahkan sebenarnya hanya waktu ya waktu dan dan effort gitu ya uh, kalau bisa dituangkan tuangkan waktu sedemikian rupa diseriusin gitu ya itu merupakan modal utama untuk kalian bisa diciptakan seperti yang tadi saya katakan itu tentunya manfaatnya itu gila-gilaan berlimpah-limpah pertama merupakan cv dari kalian Ya, bayangkan kalau kalian lagi ketemu orang atau harus uh, melamar pekerjaan baru atau gimana gitu ya. Tentunya ingin dilihat CV-nya. Ya, CV yang sebelumnya kalian pikir adalah merupakan satu amplop yang yang dalamnya merupakan fotokopi-fotokopi dari apa yang kamu ada. Tapi sekarang ini CV merupakan sebuah QR code yang dia itu scan ke dalam HP dia dan dia udah bisa lihat semua hal tentang kamu. CV juga merupakan kalau ada orang tertarik dengan kamu, dia itu nggak usah say hello ke kamu dulu, langsung dia google dan di sana udah, udah udah bisa kelihatan semuanya apa tentang tentang dirimu, ya misalnya dirimu udah mendapatkan pernah mendapatkan dana hibah dari negara, ya dirimu pernah uh, bikin project yang seperti begini begitu dan sebagainya itu nggak usah dipanggil kamunya, nggak usah minta QR code nggak usah minta surat lamaran langsung dia Google dan semuanya keluar, ke kebayang nggak? tapi tapi rasanya rasanya udah udah nggak diragukan lagi, ya. Jadi kalau orang lain mau tahu tentang UR berarti uh, diriku ya saya sendiri ya itu say hello ke saya aja nggak usah ya dia Google semuanya ke dalam situ dia, dan dia semuanya tentang apa yang UR kerjakan gitu ya atau mungkin bukan yang ur kerjakan tapi yang yang ur apa ya di, disukai orang apa enggak berarti dia akan cari yang yang orang sebel sama ur gitu ya dia cari gitu ya siapa sih yang yang akan ngomong-ngomong tentang ur mengecewakan apalah dan sebagainya loh gitu. dan itu merupakan tolak ukur-tolak ukur yang orang orang selanjutnya ingin berinteraksi dengan ur seperti apa ya dan itu merupakan cv ur Ya baik baik UR ingin melamar pekerjaan atau uh, sekedar ikut organisasi kayak seperti koris ini itu ikut organisasi ya organisasi yang UR ikut itu gila gilaan banyak banget ya dan juga uh, uh, alhamdulillah menduduki tempat yang uh, lumayan ada posisi lah ada ketua bidang ya uh, menjadi menjadi ketua juga ada dan sebagainya. Oke okay, guys, ya. Nah uh, itu semua bisa kita ciptakan dan sejalan dengan apa yang Zainal tadi lagi omongin, ya. Karena setelah Zainal ngomongin, jadi saya keingat. Setelah keingat saya ingin sharing, ya. Sharing dari mana? Uh, dari kegiatan yang UR jalankan dan yang terakhir yang di grup kolis ini. Oke, okay, gue tunjukin lagi ya. Di dalam sini, WA. Nah, ini. ya Kan ini grup koris nih ya. Grup koris ya. Terus di sini nih. Ya, kalau kalian pernah tahu tentang tentang Kedai Reka. Mana sih Kedai Reka? Kedai Reka, Kedai Reka, Kedai Reka. Kedai Reka. belakang ini ini, ya kedai reka itu mirip banget dengan dengan Zainal punya yang yang tadi diomongin di gitu ya dia itu sudah merupakan sebuah platform yang disiapkan oleh menteri kita tahu dong menteri kita siapa ya apa apa Mas Nadi Makarim ya merupakan matching fund di sini ada tulisan matching fund juga mana ini? matching fund matching fund nih matching fund matching fund ya artinya ini uh, merupakan program kampus mereka yang tadi Zainal jelaskan bahwa ini ini tentang kampus mereka nih ya yang mengkawinkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di universitas dengan industri ya dikawinkan antara uh, mahasiswa dengan industri dan diberikan matching fund. Ya, berarti kalau kamu bisa dapatkan uh, industri yang memberikan kamu uh, dana sebesar 50 juta dari menteri akan melalui Kedai Reka ini memberikan tambahan 50 juta menjadi 100 juta ya untuk uh, partisipasi di dalam program Kedai Reka ini. Ya. Coba bayangkan bahwa negara sedang masa-masa pandemi seperti ini, ya. Revolusi industri sedemikian besar mendisrupsikan segala sendi-sendi kehidupan kita, ya. Kita itu secara negara ingin maju, ya. dipanggillah sebuah menteri yang yang uh, apa, yang pen, uh, pendiri Gojek dan sebagainya, ya, untuk bisa mendisrupsi ini semua dan membuat negara kita itu maju, oke? Okay. Dari situ, pendanaan ya, karena pandemi ini, Presiden Jokowi pendanaan di-cut semuanya. Tapi sebaliknya, di menteri pendidikan ditambahin, "Paham nggak, guys?" Ya, saking timbulnya pandemi, "Wah, di situ di-cut, di sini di-cut, dan sebagainya." Tapi kayak seperti di bagian menteri kesehatan dan menteri pendidikan itu malah ditambahin. Nah, duit yang begitu banyak mau dikemanain? Ya, tentunya keluarkan program-program insentif, ya, sehingga pendidikan-pendidikan kita maju, ya, mencetak eh, apa SDM SDM yang bukan sekedar eh, gelar gitu ya, tapi benar-benar handal. Nah, timbullah ke daerah ini. Tinggal pertanyaannya kepada diri kita semua yang ada di dalam universitas sahaja, maukah kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan kayak gini? Ya, susah nggak apa-apa. Ya, pandemi ini bikin kita susah semuanya. Asal kita mau kerja keras, tuangkan waktu. Ya, kita join ke daerah ini. Ya, jadi ke daerah mereka udah udah di dalam alfabet inkubator udah ngomongin sekian kalinya gitu ya tapi belum belum bisa belum bisa rodanya benar-benar bergerak serius ke arah ke, ke daerah mereka. Kenapa? Bukannya di dalam alfabet inkubator males, bukan ya? Tapi programnya begitu banyak. Ya, uh, sebentar lagi minggu depan program startup yang versi 2021 itu akan timbul. Berarti Mahasiswa-mahasiswa itu lagi mau dikerahkan tenaganya ke dalam startup-startup, supaya bikin proposal lagi untuk mengajukan lagi startup-startup. Terus, ada lagi tentang kedai reka dan sebagainya. Nah, coba uh, mahasiswa di uh, MT325 ini uh, berpikir sejenak, berpikir sejenak, gak ada salahnya kita itu berjuang ke arah sini. Toh, kita lagi mau dapat duit, ya, syukur-syukur dapat. Kalau nggak dapet, ya pengalaman lah, gitu ya. Nggak ada salahnya kita berjuang untuk uh, ke arah sini, ya. Dapat atau nggak dapat, taruh kita katakan nggak dapat, ya. Nggak dapat berarti pada saat kita lagi presentasi sidang, sidang tesis kita, ya. Kita bilang bahwa kita punya judul ini, uh, apa uh, sempat ikutin ke mereka, ya, diuji oleh pakar-pakar yang ada di sana, ya. Uh, tapi kita belum beruntung, kita belum berhasil, gitu ya. Namun proyek tetap lanjut dan dan diselesaikan dengan sedikit. Nah, ke, kebayang nggak, pada saat kamu lagi sidang tesis itu, kamu kayak gitu, gitu. Ya, berarti gagal pun kamu keren, ya. Gagal pun kamu, wih, luar biasa, gitu saya saya sih uh, mau ada kebanggaan dengan dengan sahabat-sahabat yang ada di uh, mt325 ini di Meet ya itu maunya sih kayak gitu ya tapi Insya Allah ya karena kita berusaha dan bekerja keras ya uh, Tuhan selalu memberkati ya kita bisa ada hasilnya dengan cara bagaimanapun kita itu dapat hasilnya Ya. Uh, uh, yang ke daerah itu matching fund yang harus nanti dengan industri, ya. Kita juga bisa dengan organisasi, ya. Juga mungkin bisa dengan alfabet inkubator, ya. Yang dimana kamu itu mengeluarkan proyek yang didanai oleh alfabet inkubator, seiring dengan waktu itu dapetin matching fund dari Menteri, paham nggak? Ya, kalau industri itu susah did didapetin, ya misalnya industri itu kita dapetin dari tempat kerjanya uh, Pak Ketut gitu ya, uh, grup uh, dapetinlah 50 juta sehingga bisa dapetin matching fund di kedai mereka se sebesar 50 juta lagi gitu ya, tapi kan susah, uh, industri belum tentu mau gitu, tapi kita bisa pakai uh, alfabet Inkubator untuk jalan. Ya guys ya. Jadi itu tentang Kedai reka, ya. Kalau saya bisa semangatin, uh, kalian itu mau kerja keras. Kalau misalnya tentang Zainal, tadi udah ada konsep, ya. Tinggal konsep itu masukin ke dalam proposal, ditulis dengan sebaik-baiknya, direnungkan kembali, ya. Terus di submit ke dalam Kedai reka, ya. Uh, baik itu berhasil atau tidak bisa merupakan cikal bakal dari kalian punya tesis nantinya. Udah uh, tentunya lancar jaya. Ya guys. Terus apalagi ya? Saya pengen ngomongin sekarang waktu tinggal berapa sih? Masih banyak uh, sekitar 20 menit lagi ya. Uh, uh, saya terusin misalnya tunjukin dikit ya. Yang tadi saya katakan, yang tadi saya katakan kalau kita masuk ke dalam Scopus, sorry bukan skopus ini, Scopus mana ya? Ya Scopus ini dari UR, ya Alhamdulillah lagi naik banyak, ya paper-papernya sudah mencapai 40. Kalau dilihat uh, apa track recordnya, ini lagi sedang meningkat di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 menghasilkan 17 paper. Ya, tahun 2020 sampai saat ini mencapai 20 paper ya. Dan di sini yang terakhir-terakhir ada di sini nih. Oke. Okay. Dari ICIC aja ya. ICIC ini merupakan international conference yang diselenggarakan oleh Apticom ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer. Di sini UR ada empat ya alhamdulillah di sini tulisnya dengan dengan para mahasiswa sih ya M ini ini mahasiswa saya terus Mulyati salah satu dosen juga di sini ya terus di sini yang dengan Pak Abbas ya ada Profesor Kamil yang rektornya Unis di sini ya socio economic perspective mitigate COVID-19 impact on education gitu ya Terus di sini ada, ada ada Prof Nizar. Ya Prof Nizar itu dari UI ya. Sahabat saya dan saya juga lagi ambil pasca doktor ya pasca doktor dengan beliau dan ini hasilnya dengan beliau ya. Terus ada ini juga yang dengan uh, dosen Rahardja ya ada nuka nih di sini nih ya alhamdulillah ya nah jadi dari ICIC aja ya ICIC 2020 itu UR bisa menghasilkan empat paper ini ya karena UR memiliki apa mahasiswa yang yang canggih-canggih deh ya alhamdulillah banget gitu ya sehingga bisa partisipasinya banyak uh, menghasilkan paper-paper yang bermanfaat untuk diriku sendiri juga tentunya bermanfaat untuk kampus ya dan bermanfaat untuk negara ya kenapa karena negara selalu support hal-hal kayak gini dan kasih dana supaya ini jalan gitu ya contohnya dengan Prof Nizar itu negara kasih saya uang sebesar 200 juta ya untuk meneliti tentang blockchain oke jadi dalam satu hari pada saat UR bangun tidur ya tiba-tiba nambah empat ini Ya tadi Ur sempat katakan dari dari para mahasiswa uh, MT uh, dari pa, para mahasiswa MT 325 ini siapa aja yang ikut international conference ini gitu ya Nuke Nuke jawab Alfi jawab tapi yang lain belum 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 partisipasi gitu ya Ya semoga kalau kita rajin terus banyak halo-halo di dalam uh, WA group gitu ya kita selalu inget teman-teman kita yang ada di situ selalu bisa ada partisipasinya baik kecil maupun gede gitu ya sehingga bisa masuk ke dalam aktivitas-aktivitas seperti ini ya aktivitas seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kalian sidang nanti tentunya ya tapi sebenarnya sih seumur hidup bermanfaat lah karena masuk ke dalam skopus siapa sih yang nggak mau gitu loh ya nah di tahun lalu itu kita itu uh, uh, kerja keras di tiga conference ya satu adalah ICIC, yang kedua adalah Citism, ya CITISM. yang ketiga adalah E-CORIS, yang tadi saya katakan itu. Dan tiga-tiganya ur uh, partisipasinya cukup kencang gitu ya, sehingga uh, banyak hasil di, di tahun ini nih. Oke. Okay. Nah di sini nih tentang Citism, ya tentang Citism juga sekaligus keluar uh, dua di sini yang tentang Citism ya. Yang satu tentang determinants of lecture performance to enhance accreditation in higher education. Ini merupakan S3 UR tentang bidang manajemen ya. Uh, yang dijadikan paper ya. Terus sama ini uh, effect of digital learning on student motivation during COVID-19. Ya. Ini dua. Pak, ah, boleh tanya nggak, Pak? Ya, eh uh, uh, boleh tapi tahan dulu ya tahan dulu ya supaya UR selesaikan. Nah jadi dari tiga international conference yang UR uh, partisipasi ya partisipasi uh, erat artinya apa ya artinya UR juga sebagai author, UR juga sebagai reviewer ya walaupun UR sebagai reviewer nggak bisa mereview paper sendiri ya, UR sebagai editorial gitu ya uh, sehingga yang ada di sana semuanya kawan-kawan ya nggak nggak bukannya orang lain bukannya orang yang kita nggak kenal artinya kalau kita tulis agak jelek dikit ya mereka bukannya menolak reject paper gitu ya tapi ajak ngomong eh lu di sini jangan kayak gini dong gini 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 lu perbaiki ya dan sebagainya itu itu bisa berjalan dengan baik ya insya Allah karena teman jadi kita bisa banyak hasil lah dapatnya gitu ya nah dari hasil-hasil yang ada di sini ya yang kelola ya. Di sini kalau kalian lihat ini UR bisa masuk ke dalam skopus yang 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 ada University Teknologi Malaysia begini ya. Karena UR sekarang uh, mahasiswanya S3 di di UTM di Universitas Teknologi Malaysia ini ya. Dan di dalamnya bisa ada akses yang lebih dalam-dalam ya. Dengan sitasi yang 219 di sini kalau kamu mau lihat citasinya dari mana aja juga bisa dapat dengan H index 9 Ya, hak indeks kali UR dapat 9 berarti UR di tahun ini uh, berhak untuk menjadi reviewer, ya berhak untuk menjadi reviewer proposal-proposal uh, hibah yang dari menteri. Berarti di seluruh Indonesia nih mengajukan hibah ke menteri untuk dapat dana itu banyak. Dan menteri nggak mungkin. Review sendiri dia akan cari pakar-pakarnya dan untuk menjadi pakar-pakar untuk menjadi reviewer reviewerlah yang menentukan proposal itu disetujui atau tidak ya untuk menentukan boleh atau tidaknya syaratnya adalah h-index di Scopus harus tinggi ya setinggi apa sebenarnya setinggi h-index kamu harus 6. ya tapi UR sekarang udah udah sembilan ya nah jadi UR dalam proses apply Ya, uh, Insya Allah disetujui oleh Menteri. Dan bila itu disetujui, berarti UR merupakan review, salah satu reviewer di Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan untuk mereview proposal-proposal uh, yang datang dari seluruh uh, pelosok Nusantara. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan ini semua refleksikan berarti ini semua data direkam uh, direkam otomatis masuk ke dalam Sinta. Nah, di sini Sinta. Oke. Okay. Sinta kalau kita masuk ke dalam autor, berarti uh, para para dosen dan para peneliti ya. Oke. Okay. Nah, di sini terdapat 213.825 lima uh, peneliti atau dosen yang di seluruh Indonesia. Ya, di sini langsung tampil yang ranking pertama. Lah, ranking pertama di Indonesia, ranking kedua di Indonesia, ranking pertama dari 213.000 ribu orang di seluruh Indonesia. Loh, begitu ya? Dan uh, siapa nih yang saya kenal? Nih, misalnya Rianarto Sarno, ini merupakan sahabat saya. Ya, uh, dia itu merupakan nomor tiga di, di Indonesia. Ya, siapa lagi di sini? Ya, ya. Uh, sebenarnya ada lagi uh, Prof Nizar, Prof Nizar yang di UI itu ya itu udah udah tiap hari juga WA sama saya gitu ya. Mana sih Prof Nih ini? Ya. Prof Nizar merupakan uh, merupakan uh, ranking ke-13 di seluruh Indonesia dan saya sedang mengambil pasca dokter dengan dengan beliau. Ya. Lalu kalau pertanyaannya UR ada di mana? Ya, jadi kita kan ketik untuk rahaja di sini ya. Oke okay. Nah di sini uh, untuk saja kita klik ya Nah di sini ya Alhamdulillah ya, uh, ur ranking ke-79 di seluruh Indonesia jadi uh, dengan segala kerendahan hati ya mungkin kalian mau berbangga dikit lah bahwa dosen-dosen saya nih di mt325 ini nih, merupakan dosen yang rankingnya ke-79 dari 213.000 uh, dosen di seluruh Indonesia. Ya. Uh, seperti itu, oke. Okay. Ya. Kalau ini uh, ranking afiliasi berarti kalau di Raharja UR nomor satu lah gitu. Terus uh, ini merupakan uh, perkembangan skopus yang berkembang dari UR, oke. Okay. Di sini merupakan uh, reputasi skopus yang diselesaikan. Di sini adanya yang Q 1 masih nol, ya. Artinya di sini lagi dikatakan apa? Kalau UR mau jadi guru besar. Ya, berarti, kalau kalian panggil UR, udah bukan uh, "UR" lagi gitu, mesti panggilnya "Prof" gitu ya, profesor gitu ya. UR itu harus bisa memiliki Q1 di sini ya. Walaupun Q2-nya udah banyak, Q2-nya ada empat ya, tapi UR belum ada Q1. Uh, UR udah berapa kali uh, mengajukan untuk profesor, tapi belum berhasil, belum beruntung ya. Berarti di, di, ditolak terus. Ya, nah, uh, UR lagi sedang kelola satu paper yang Q1, yang Alhamdulillah sudah diterima dengan revisi. Ya, coba uh, UR kasih ngintip dikit ya, ada di mana ya? Nah ini dia. Oke, okay. ini, ini ini paper nih, Immutable Ubiquitous. Digital Certificate Authentication using blockchain protocol. Dan ini saya juga tulisnya dengan Prof. Nizar. Ya. Dan sudah dapat, uh, udah dapat uh, kabar bahwa itu diterima, tapi mesti revisi gitu ya. Dengan kode manuscript ID-nya ini jat 1046. Ya. Dan sekarang ini saya lagi melakukan revisian. Berarti kemarin tuh sampai jam 1 sampai jam 2 malam itu saya belum tidur. Ngapain ini lagi revisi di sini nih? Nih, lagi revisi di sini ya. Dan di, dari revisi yang yang ada itu saya harus jawabin satu persatu, ya. Pada saat dia bilang is this paper new and original contribution, dia bilang no, saya mesti jawab dengan setengah mati, ya, untuk membuktikan bahwa uh, ada revisi supaya itu lebih baik. Oke, okay. terus di sini ini yang berikut merupakan revisi dari saya, ya. Dan ini merupakan papernya ini, ya tuh untuk Ahmad Nizar, Pak Panca, Pak Panca akan jadi dosen kalian di semester berikutnya. Oke, okay. terus di sini uh, merupakan papernya. Kalau yang warna biru, merupakan divisi uh, revisi dan sebagainya. Ya, yeah. oke, okay. terus, 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 terus sampai ini selesai. Oke, okay. artinya begini: mohon doa dari teman-teman di sini, semoga paper ini nggak ada halangan untuk direvisi yang selanjutnya dipublish dan masuk ke Scopus karena ini Q1 ya kalau ada halangan berarti pada saat revisi ternyata revisinya di dan akhirnya kamu punya paper di reject titik gitu loh. ya udah habislah harapan kamu gitu ya tapi kalau ada ada keberuntungan ini lanjut nih sampai di di publish di Scopus dan itu merupakan Q1 ya dan selanjutnya, UR akan lanjutin lagi uh, ajukan untuk jadi guru besar, ya. Dan semoga bisa menjadi kebanggaan untuk teman-teman yang ada di sini, ya. Yang ngajarin kamu adalah uh, Profesor Untung Rahajaya, begitulah kira-kira. Ya. Amin <laughs> nah, Pak, semoga terwujud. Ya, ya itu itu apa ngayal-ngayal dikit lah kalau ngayalnya UR kayak. gitu. Ya. Nah, ini semuanya data begitu tuh ya. Scopus ya, dokumennya ada segini banyak, citation ada segini, high indexnya ada segini, IT-nya ada segini dan sebagainya. Kalau Google Scholar-nya seperti apa dan sebagainya. Oke. Okay. Kalau kita ingin melihat universitas Rahajanya aja, kita klik di sini. Ya. Nah, universitas rahasianya rankingnya ke 134 dari ya dari 4900 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sebenarnya lumayan banget tuh rahasia loh jarang orang bisa menangin rahasianya. Coba saya, saya klik mana ya caranya ya. Saya saya klik Sinta lagi. Oke, okay. saya klik Sinta lagi. Oke, okay. di sini kita ketik afiliasi, ya. Afiliasi berarti seluruh universitas yang tercatat. Di sini terdapat 5079 universitas di, di seluruh Indonesia. Yang UI merupakan nomor satu di Indonesia dari Sinta, Sinta Indonesia nih ya terus ITB merupakan nomor 2. Ya. Dan alhamdulillah Raharja adalah ranking ke-134. Oke. Okay. lalu siapa peneliti yang 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 ranking-ranking di Raharja lah gitu ya. Kita klik sini ya nanti kalian kaget lihat, lihat di sini siapa-siapa aja ya. Klik sini ya. Oke. Okay. Nah, alhamdulillah ur lagi lagi nomor satu lah, ya nomor satu berarti uh, kontribusi yang 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 paling signifikan lah untuk untuk universitas raja. Terus di sini ada Kurotulaini. ini, ya kenapa? Karena uh, karena setiap kali ur ada paper ngegeng sama sama beliau ini nih, ya. Jadi nomor satu nomor dua di sini, ya ya sebenarnya sih Kurotula ini sebelumnya masih nomor tiga nih ya ini baru, baru kali ini saya lihat dia udah masuk ke nomor dua oke okay. terus ada Susanto Raharja nomor tiga terus ada Ninda ya nomor empat nah loh ya ada Alvia di nomor lima Alvia itu siapa kamu cari sendiri deh Alvia itu siapa tapi tapi boleh kalian pikir sejenak ya Raharja yang rankingnya ke 134 di Indonesia, ya Alfi itu nomor 5. Coba kalian pikirin aja ya, kenapa bisa gitu ya. E <laughs> ya, terus uh, Indri nomor 6. terus uh, Eka Eka Purnama Harahap nomor 7. mungkin kamu nggak nggak kenal, tapi dia beliau itu adalah sekretaris saya ya Terus ada uh, Pak Abbas, uh, Rektor Universitas Sahaja nomor 7. Dan ada Hendry nomor 8. Ya. Ada Panca nomor, uh, berarti nomor 10 lah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi Hendry nomor 9. Dan uh, Bapak Dr. Panca ini nomor 10. Ya, yang ini yang yang saya katakan nanti akan mengajar kalian di semester ketiga, ya kita coba lanjut di halaman berikutnya dulu ya. Yang kedua di sini ya. Dedi Prasetya Erik. Nah, ini. Kalau kalian kenal. Ya, kalau nggak kenal ya kenalan boleh ya. Uh, si Nuka itu ranking ke-13 di 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 uh, Raharja. Ya. Bagaimana kalian bisa masuk ke Sinta ibaratnya ya. Kalau kalian uh, Google Scholar-nya H Indonesia 2 ya, itu bisa masuk ke Sinta ya kalau sinu ke h indeks Google-nya ini 5. ya kalau kalian bisa Google h indeksnya dapat dua aja itu masuk ke Sinta oke okay. waduh ada Adam juga di sini nih ya ya gitulah ada Angkur oke okay. karena Angkur telah terdaftar resmi sebagai dosen Universitas Sahaja Ya, dosen asing dari universitas saja ini yang, kalau kalian ingat, yang mengajari kalian di kelasnya Pak Henry sebanyak tiga kali pertemuan. Oke, okay. semoga yang ur sampaikan itu memotivasi kalian banget, gitu loh, atau banget banget, gitu ya, sehingga pengen banget ada prestasinya dan nggak mau sia-siakan perjalanan S2 ini. Kalau sia-siakan, artinya, Pak, saya sibuk. Pak, saya lagi sibuk banget di sana, Pak. Ya, setelah berminggu-minggu juga masih lagi sibuk di sana-sana, Pak, gitu ya. Udah bayar mahal-mahal, tapi uh, tapi sibuk terus di tempat lain. Ya, akhirnya akhirnya uh, rugi sendiri gitu loh ya. Kalau kalau pacaran ibaratnya udah pacaran, tapi sibuknya ke tempat lain terus. Ya, kamu kamu tahulah akibatnya nanti pacaran itu nanti jadinya apa gitu loh. Ya mungkin putus atau gimana gitu loh ya. Oke okay, guys, jadi yang saya ingin sharing seperti itu. Waduh udah jam 10. Tadi ada yang mau nanya apa? Silahkan uh, silakan nanya singkat gitu supaya saya bisa jawab cepat. Untuk pengukuran h index Pak, kok tadi saya lihat yang paling nomor satu sama nomor 2 h index kalah gitu, Pak. Pengukurannya berdasarkan apa gitu, Pak? Uh, kalau kalau di sini di di sini ya saya saya maksud maksud tamu di sini kan ya di sini ya. Iya betul Pak. Tadi yang yang bukan yang di umum sih Pak bukan yang Raharja aja yang umum tadi nomor satu dan nomor dua H indeksnya malah kan yang nomor dua begitupun dengan itu. yang Bapak Susanto Raharja H indeksnya lebih tinggi daripada Ibu Krotola ini tapi nomor tiga gitu peringkatnya berdasarkan apa gitu Pak? Oke. Okay. Nah peringkat kan berdasarkan scoring ya scoring di sini kan ada ada dua ya yang satu adalah three year score yang satu adalah all year score. All all year score berarti sepanjang hidup kamu punya scoring. Kalau three year score berarti selama tiga tahun ini dia mau lihat kamu itu aktif apa enggak. Ya, berarti kalau saya itu mau bandingkan dengan itu tadi yang ngomong siapa Arum pecinta. Arum, uh, Pak. ya. Nah, ya, pak. kalau saya itu mau dibandingkan dengan Arum kan enggak, enggak fair. Kenapa? Karena saya umur 56 Arum baru umur uh, 17. ya kan? Uh, jadi jadi nggak nggak adil dong gitu. Berarti Arum hanya ada 17 tahun untuk uh, untuk berjuang untuk ini. Tapi saya ada 56 tahun uh, untuk berjuang untuk ini. Makanya all year score nggak gitu dilihat. Yang dilihat adalah three year score. Ya berarti selama tiga tahun ini kamu aktif nggak gitu loh meneliti dan memberi sumbangsih kepada kepada intelektual yang ada di Indonesia ini gitu loh ya. Nah untuk scoring ini secara gabungan berarti bukan hanya tentang paper, berarti bukan hanya tentang h-index, uh, berarti bukan hanya tentang citasi, tapi juga termasuk tentang kamu bikin buku dan sebagainya-sebagainya itu semuanya ada ada rumus-rumusnya dan rumusnya itu dicemplungin ke di dalam sini. Ya. Dan alhamdulillah melalui rumus-rumus yang ada di sini ini nih ya UR eh, agak tinggi lah sebesar 2.865. Berarti kalau Arum eh, banyak melakukan aktivitas dan akhirnya scoringnya lebih tinggi dari UR ya berarti eh, Arum akan menduduki ranking 1 di sini ya. Jadi sekali lagi Scopus h index 9 itu hanya merupakan komponen salah satu komponen dari total scoring yang ada di sini. Terus Google H index sebanyak 22 ini ya merupakan salah satu komponen juga yang merupakan sco uh, scoring yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat Susanto yeah. ya, dia punya all year score itu gede banget. 22.000 di sini. Ya. Si Susanto itu kalau kalau all year all year score ya itu di Indonesia aja susah tandingin. Ya, dia sempat menjadi nomor satu di Indonesia. Pada saat itu karena hitungannya year score. Ya, tapi sayangnya Susanto di tiga tahun terakhir ini udah nggak gitu aktif dalam meneliti, sehingga di dalam tiga tahun ini diukur dia itu hanya dapat 1.704. Jadi dia itu di ranking Raharja dan di ranking Indonesia dia itu nggak gitu tinggi lagi Kenapa? Karena diukur dari tiga tahun terakhir. Tapi kalau diukur dari all year itu rasanya uh, garing menangin dia deh. Ya, uh, saya, saya bisa coba cari cari yang di all year ya, klik sini. Terus klik author. Nah, di sini saya coba tarik ke uh, tarik ke all year ya. Aduh, tarik ke all year gimana ya? Enggak bisa diklik sini. Nah, bisa ya, diklik ya. Waduh. Nih, uh, mana nih Susanto nih? Tadi tadi Susanto berapa? 22.000. 20000 22.000 ya. Di sini kan 28 kan? 28 28 24 24 23. Nah, hmm. ini Susanto. Ya. Jadi jadi Susanto Rahardja eh uh, kalau dihitung dari all year berarti seumur hidup ya punya punya kegiatan-kegiatan ya dia itu ranking nomor satu, nomor 10 di Indonesia. Ya. Terus kalau kita penasaran dalamnya apa aja, ini ini gila banget sih Ya, enggak ada yang bisa lawan dia deh. Ya, nah ini merupakan dia punya uh, track record dari penelitian yang dia lakukan di sini, ya. Nah, di sini ya nih, yang 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 enggak tahan nih di sini ya nih. Ya. Q1 dia ada 82 ya yeah. Q2 dia ada 88 ya yeah. Q3 dia ada 34 ya yeah. Q4 dia ada 10 ya yeah. yang lain-lain ada 135 dan secara total dia punya skopus ada 349 ya yeah. umur baru 50 ya yeah. uh, skopusnya ada 349 jadi tiap hari ngapain aja? Saya nggak tahu. Ya, pokoknya gila lah, gila-gilaan lah, gitu ya. Ya dan nggak ada yang bisa tandingin dia lah. Ya kalau kalau seumur hidup punya kegiatan, ya itu nggak ada yang bisa tandingin dia lah. Ya, tapi tapi UR uh, ya aktif di tiga di tahun belakangan. Ya ini kalau tiga tahun belakangan dilihat di sini nih. Ya ini agak agak kurang aktif di 2019 dia ada. Ada 19 dokumen di 2020 dia ada 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 tiga dokumen tapi 2020 sudah berlalu kan ya jadi di 2020 dia punya dokumen kayak seperti uh, dikit banget ya masuk skopus uh, dikit banget berarti dia lagi menghadapi banyak masalah uh, terutama masalah di covid ini uh, dia itu tertimpa cukup cukup berat gitu loh masalah-masalah di, di covid ini ya karena uh, beliau itu udah diundang ke ke Cina sebagai peneliti di di Cina situ ya sudah sudah lagi jalanin aktivitasnya bagus uh, ketat gitu ya terus uh, dia itu pulang ke Singapura gara-gara COVID mau balik lagi ke Cina udah nggak bisa ya terus uh, orang Cina juga lebih lebih apa lebih lebih tegas lebih jahat lagi itu maksudnya ya uh, langsung putus nggak ya jadi kontrak itu jegrek langsung putus gitu dan dan honor nggak nggak dapat lagi uh, intinya honor kalau nggak dapat lagi dia juga ngapain terusin dia punya dia punya penelitian gitu ya dan pada akhirnya uh, ya sendirinya punya prestasi juga nggak bisa bagus gitu loh oke okay guys ya itu itu cerita cerita kalau kalau akademisi punya cerita cerita kayak kayak gitulah industri punya cerita cerita ya uh, tentunya beda ya. Dan dan saya uh, boleh dibilang ahli lah di bidang di bidang pendidikan-pendidikan begini, di mana kalian semangat boleh uh, boleh apa kejar-kejar ur uh, tentang kedai Reka misalnya Kedai reka hanya hanya salah satunya gitu ya. Tapi ingat uh, waktu yang harus kalian berikan pasti luar biasa banget lah ya banyak ya. Tapi tentunya hasil dan manfaat yang kamu dapatkan juga juga berlimpah-limpah ya kalian hanya bisa mendapatkan hasil yang berlimpah di di pembelajaran ini kalau kalian uh, willing to spend time ya kalau not willing to spend time tentunya nggak dapat apa-apa juga ya spend spend time secara langsung itu diukur dari uh, kegiatan di dalam WAG ya uh, mau ini mau itu aktivitasnya banyak gitu dan sebagainya oke okay, guys uh, udah dulu ya guys ya pak terima kasih jawabannya pak oh, siap. Ya, uh, saya nanti saya akhiri dulu ini ini uh, ya, karena kamu, kamu uh, berikutnya guru, ya. Terus uh, nanti SCSC juga saya sampaikan uh, ini setelah ini. Oke okay, guys, ya, yeah. thank you so kita much kita. ya. Kita, ya Pak. Thank yeah. so much, Pak Or Terima kasih Pak Ur Kita bisa screenshot we're dulu we're here, guys. Ya yeah, baik. baik. Ayo, on cam ya. Tiga, dua, satu. Oke, okay, udah ya guys. Ya. Thank you Pak yeah. Ur. Terima kasih okay, Pak Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ur, materi hari ini.